Assalamualaikum, sahabat semua. Di sini kita akan memanen koloni lebah yang bersarang di rumah warga. Ini koloni lebahnya setelah kita berikan asap, perlahan-lahan dia menyingkir, meninggalkan sarang. Ini kita menggunakan asap sehingga koloni lebahnya ini menyingkir setelah terkena asap. Lihat, ini lebahnya bersarang di balik almari. Kita amati, ini sisir sarangnya memanjang. Ini memanjang ke arah apa namanya, dinding sebelah. Ini ada sekitar berapa senti, 80 senti posisi sarang ininya, sarang lebahnya. Ini madu, bisa dilihat. Biasa kita menggunakan pisau. Kemarin di kolom komentar ada yang menanyakan, "Mas, itu dicopot katanya plastiknya." Terima kasih atas ini masukannya. Saya terus terang tidak tahan terhadap sengatan lebah ini. Makanya saya memakai pengaman menggunakan plastik supaya tidak bengkak tangan saya ini. Mohon maaf ya. Ini posisi sarang yang ada di ujung. Menggunakan pisau, seperti apa isinya ini? Ini posisi sarangnya ada di belakang. Ini bro, ini hasilnya. Sarang baru ya. Coba ambil sarang lamanya, ambil sarang lama yang di belakang ini. Kita iris lagi.
Untuk kawan-kawan yang pesan madu, kami mohon maaf, bukannya tidak mau berbagi, tapi memang hasilnya itu belum maksimal hasilnya sedikit. Tapi kalau memang nanti dapat banyak, pastinya akan saya bagikan dan saya antar kepada kawan-kawan yang sudah pesan.
Sahabat semua, di rumah warga ini terdapat dua sarang. Tadi yang pertama dia bersarang di balik almari, satunya lagi ini bersarang di bawah meja. Coba kita tengok, kita lihat apakah ada madunya apa tidak ini. Kita cek dulu. Coba kita ambil satu. Ini ada bekas. Kita ambil. Apakah ada isinya apa tidak? Kita cek aja satu. Kalau memang nggak ada manisnya, tidak akan kita ambil. Kita biarkan koloni ini menjadi besar. Kita ambil satu saja karena setelah kita amati yang satu ini tidak begitu banyak ininya manis madunya. Untuk bila sarang lah. Oh. Ini ambil dua sarang. Thank you.